Saling berjabat tangan dan ini dia sisa pemain dari Persija Jakarta dengan pelatihnya Carlos Peña. Carlos Peña mempertahankan formasi 3-4-3 mengandalkan Ferran. Sisa pemain dari Barito Putra dengan pelatih Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan memakai formasi 4-2-3-1. 3-2-1 dan inilah dia kick off babak yang pertama. Ya, Persija Jakarta berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna merah. Sementara Barito Putra, Rio ada peluang. Oh, 1-2 dengan Rio. Tapi sekarang datang kepada Rico. Rico Semenjunda, Rico crossing. Bahaya pemain sundulan. Dan gol! Primo, berikan semangatmu untuk gol perdana Persija Jakarta di Jakarta International Stadium. Dorong kepada Levi Madinda. Levi Madinda baik sekali dia. Levi Madinda! Sebuah percobaan dan dilepaskan dari luar kotak penalti. Maksudnya kepada Witan Sulaiman yang berlari begitu cepat. Witan! Save yang bagus dari kiper Gustavo. Dia mencoba mengambil arah. Gustavo dan gol! Dicetak oleh Gustavo Almeida di Jakarta International Stadium. Gustavo! Ah! Marco! Saya sekali pressing dan peluang terbaik dari Marco Simic masih melebar dari gawang Satria Tama. Dekat lagi bola ke belakang. Saat ini bola dikuasai lagi oleh Checu Meneses. Tegar Infantri. Masih tegar. Sisa beberapa detik lagi pertandingan di JIS malam hari ini, malam minggu yang ada di Jakarta International Stadium. Dan selesai sudah pertandingan perdana bagi Persija Jakarta. Penampilan perdana Persija Jakarta di Jakarta International Stadium dalam BRI Liga 1. Sebelumnya mereka hanya bermain di pertandingan persahabatan internasional. Kali ini mereka bermain di kompetisi resmi di BRI Liga 1. Dan tampaknya JIS menjadi tempat yang cocok.